Halo guys, sekarang kita lanjut lagi untuk request yang ketiga, yaitu Zenith Syndicate Master 3 Hak Bulgor. Seperti biasa, kita ambil questnya dulu, terus kita disuruh ke rumah yang tadi. Jadi seperti biasa di sini ya, lebih cepat kita lebih kucur. Oke, rumahnya di sebelah. Oke, di sebelah sini semuanya. Dan seperti biasa, kita disuruh cari posternya. Kita FK di sebelah sini saja. Jangan lupa pakai drop back ya, biar lebih cepat keluar. Terus ini memang agak lama ya guys, kalau misalnya 15 menit 20 menit belum keluar juga, itu sabar aja karena memang lama guys. Yang penting kalian posisinya tepat ya, di sebelah sini lah, di dekat sumur ini. Supaya AFK aja di sini, ambil tunggu sampai dapat posternya. Oke, kita pause dulu sampai dapat ya guys, biar tidak lama videonya. Oke, ini udah dapat guys. Jadi posternya seperti ini ya, seperti biasa, yang nomor 1 dan nomor 2. AK Bulgor Wanted Poster, langsung kita bunuh aja. Ini kesempatan 2 menit lagi reset ya. Oke, langsung di summon. Nggak tahu nih level berapa, harusnya level 130 yang Sindikat Master 2 tadi 125, karena ini Sindikat Master 3 AK Bulgor itu level 130 bener ya. Cuman harusnya sih nggak terlalu berat. Langsung kita bunuh saja guys. Level 115 kayaknya udah bisa nih bunuh ini. Kalau emang belum bisa ya, ya nanya ke temen ya. Oke, 1 menit lagi reset, langsung kita raid dan post raid biasa, seperti biasa guys. Ini full CP ini 177.122. Tolong rendah sih, karena koneksinya ketinggalan lagi. Nabung buat korek. Cuman juga nggak pakai figur sih sama sekali. Jadi CP-nya benar-benar ini. Ada instruction. Oke, sudah reset, pas mati juga. Oke guys, gitu aja. Jadi yang Zenith Syndicate Master 3 udah selesai ya. Begitu bosnya udah kebunuh, langsung udah selesai. Thank you.